Assalamualaikum guys, balik lagi di channel gue Brode dengan gue Dimas. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Cuy, oke, di video kali ini kita akan ngebahas lagi tentang short video ya guys. Kenapa gue ngebahas ini lagi? Karena kita akan mempersiapkan diri kalau misalkan emang kalian beruntung kan, siapa tahu aja bisa mendapatkan bonus dari short video ya guys. Dan kita juga harus tahu syarat dan ketentuan seperti apa dan cara membuatnya seperti apa ya guys. Hal penting yang harus kita sering lakukan adalah kita bakal sering mengupload si short video itu agar jumlah view-nya juga semakin banyak gitu ya guys. Nah, untuk kali ini kita akan ngebahas gimana caranya memposting video short dan juga gimana caranya kalian mengeditnya biar lebih menarik ya guys. Dan di sini gua ada dua opsi. Oke, yang pertama itu kita bisa merekam kejadian langsung, yaitu dengan menggunakan dari aplikasi si YouTube aja cuy. Jadi kita tinggal rekam, terus kita bisa edit sedikit dan lanjut kita upload di YouTube ya guys. Ataupun nanti ada opsi kedua yang nanti kita bisa upload video dari galeri kita untuk kita pindahkan ke short video lalu kita upload ke YouTube ya guys. Jadi tanpa berlama-lama kita akan langsung mulai aja. Tapi sebelum mulai, seperti biasa gue mau ingetin teman-teman yang baru buat mampir cuy, dan juga yang belum klik tombol subscribe, agar klik tombol subscribe-nya, like, share, dan komen cuy, karena itu gratis. Dan gue juga pasti bakal lebih semangat dalam membuat konten-konten yang bermanfaat buat teman-teman semua. Dan kalian juga bisa cek di channel gue, mungkin ada beberapa tutorial mengenai aplikasi ataupun editing video yang mungkin kalian lagi cari. Oh ya, di sini gue juga mau minta tolong sama teman-teman, kalian bisa cek di Instagram ataupun di TikTok gue. Itu gue lagi coba menghapus video-video pendek juga yang isinya tentang tutorial sebuah aplikasi ataupun editing. Yang kalau misalkan kalian ceknya di Instagram ataupun di TikTok kan itu lebih mudah ya cuy. Jadi kalian bisa cek-cek ataupun lihat ke sosial media gue. Oke, jadi kita mulai videonya. Oke guys, kita langsung mulai aja. Jadi di sini yang kalian harus siapkan adalah aplikasi dari YouTube-nya ya cuy. Dan pastikan YouTube kalian udah versi paling baru ya cuy. Nah, di sini bisa langsung kalian buka aja. Dan kalian bisa lihat di bagian bawah itu ada tanda plus. Kalian bisa klik ya cuy. Nah, di sini kalau misalnya upload video itu biasanya video-video biasa yang rasionya itu landscape ya gitu ya cuy. Nah, kita di sini kita pilih yang buat video short. Oke. Nah, kenapa di situ keterangannya buat video short? Karena di sini kita juga kayak membuat untuk story ataupun status di WhatsApp ataupun Instagram ya cuy. Jadi kita bisa mendadak merekam entah kejadian ataupun kalian mau merekam untuk dance kayak gitu ya cuy. Cuman kalau dari YouTube-nya sendiri kayaknya nggak bisa di hold terus kita melakukan aktivitas gitu ya cuy. Jadi kalau misalkan kita pencet habis itu kita dance seperti itu kayaknya nggak bisa. Jadi harus minta tolong orang lain ya cuy. Atau mungkin ada cara lain untuk merekamnya, kalian bisa komen di bawah biar kita semua tahu gimana caranya merekam dan kita bisa melakukan aktivitas ya cuy tanpa harus ada orang lain menekan si tombol merah ini ya guys. Nah, lanjut di bagian atas itu ada tanda silang, yaitu untuk kembali ya guys. Dan terus ada tambahkan musik seperti ini. Nah, di sini ada musik-musik yang kalian bisa pilih ataupun langsung kalian bisa gunakan. Dan di sini kayak ada tanda bendera di sebelah kanannya itu untuk kita menandai untuk dimasukkan sebagai musik yang favorit ya guys. Oke, lanjut di sini ada telusuri, itu juga fungsi sama, kita bisa mencari musik yang mau kita gunakan ya guys. Dan kalian harus tahu di sini untuk YouTube Short sendiri itu banyak yang ngebahas ternyata dia itu tetap ada hak cipta ataupun copyright ya guys. Jadi pastikan kalau kalian mau memposting video itu hak menggunakan musik-musik yang aman ya guys, dan musik-musik yang no copyright ya cuy. Dan juga sebisa mungkin jangan re-upload video ya cuy, karena dari YouTube itu bisa ngebaca apakah kita layak untuk mendapatkan bonus dari short video itu atau tidak ya guys. Oke. Nah, di sini ada tanda putar balik kayak ini, sama ini fungsinya untuk memutarbalikkan kamera seperti ini ya guys. Lanjut di sini ada kecepatan. Ini di sini kita bisa ngatur ini kayak kecepatan dari si videonya. Lanjut di sini ada timer. Nah, di sini kalian bisa memilih untuk stopnya itu mau di mana, di detik ke berapa kayak gitu ya cuy. Di sini juga ada timernya untuk memulainya seperti ini. Nah, di sini gua nggak bisa mempraktikkan untuk merekam si videonya guys. Cuman di sini gua paling memberikan
proses yang keduanya yaitu kalian bisa memposting video yang udah ada di galeri kalian, cuy. Kenapa alasannya ya? Karena HP gue yang ini untuk ngerekam, guys, jadi nggak bisa buat ngerekam lagi. Jadi gue nggak bisa mempraktikkan untuk merekamnya, dan gue pikir kalian juga bisa langsung mempraktikkannya dengan HP kalian sendiri ya, guys. Oke, nah lanjut di sini ada opsi kedua, yaitu kalian memposting video yang ada di galeri kalian ya, guys. Nah di sini kalian bisa langsung pilih video yang bakal kalian upload ke video short, dan pastikan itu videonya harus vertikal ya, cuy, ataupun potret ya, cuy, jangan landscape, karena dari YouTube itu nggak bakal menganggap kalau video itu adalah video short kalau misalnya landscape ya, cuy. Jadi pastikan video kalian itu adalah potret ataupun video berdiri ya, cuy. Nah tadi syarat yang pertama, kalian itu harus hati-hati dengan copyright ya, guys. Lanjut yang kedua, videonya itu harus video vertikal ataupun video potret. Oke, nah di sini gua ada video yang bisa kita gunakan. Nah kita akan menggunakan video ini karena video ini udah video potret ataupun video vertikal ya, cuy. Lanjut di sini kita pilih berikutnya. Nah di sini opsinya untuk mengedit itu di sini juga udah ada, cuy. Jadi kalau misalkan kalian merekam langsung dengan cara yang pertama, itu di sini juga udah ada opsinya. Jadi kita di sini bisa menambahkan musik, terus menambahkan teks, terus ada lini masih seperti ini ya, cuy. Nah terus juga di sini ada apa namanya, filter ataupun color grading ya, cuy, dan itu bisa langsung kalian pilih seperti ini. Jadi kalian bisa sesuaikan warna yang kalian pikir ataupun kalian anggap itu bagus sih, guys. Oh ya, dan syarat yang ketiga yaitu adalah kalian harus membuat video di bawah durasi 60 detik ataupun di bawah 1 menit ya, guys. Kalau untuk gue sendiri itu seringan gue kalau misalnya membuat video short untuk YouTube, itu gue membuat videonya durasi sekitar 58 detik itu udah maksimal menurut gue ya, oke? Nah, setelah kalian mengikuti semua syarat dan ketentuannya, di sini kalian bisa pilih berikutnya ya, guys. Nah, di sini tampilannya seperti biasa kayak kalian mengupload video landscape ataupun video panjang untuk YouTube ya, guys. Nah, di sini kalian bisa tambahkan judul untuk menambah daya tarik si orang untuk mengeklik video kalian ya, guys. Nah, lanjut di sini kayak ini adalah visibilitas. Jadi kalau gue pribadi, gue menyarankan ke temen-temen kalau misalkan emang kalian mau nambahin deskripsi ataupun tag, jadi lebih baik kalian pilih pribadi terlebih dahulu ya, guys. Atau mungkin nanti kalau misalkan kalian sudah edit deskripsi dan tagnya, kalian bisa menjadwalkannya ya, guys. Oke, jadi kalau misalkan kalian mau posting banyak dalam satu hari, biar nggak capek-capek posting, jadi kalian uploadin aja dulu, habis itu nanti kalian jadwalkan, dan itu bakal lebih mempermudah temen-temen untuk mengurutkan video mana yang terlebih dahulu untuk kalian publik ataupun bisa dilihat orang lain ya, guys. Nah kalau yang bagian bawah ini yaitu kalian bisa pilih videonya itu entah berisi konten dewasa ataupun 18 plus, kalian tentuin aja ya di sini ya, guys. Oke, dan kalau misalkan sudah, kalian bisa pilih upload, dan nanti untuk visibilitasnya tinggal kalian tentuin. Oke, jadi caranya sangat mudah, dan pastikan kalian itu mengupload video short dengan aman dan benar ya, guys. Jadi poin-poin tadi harus kalian ingat ya, guys. Jadi yang pertama itu kalian harus tetap menghindari musik-musik ataupun video yang copyright ya, cuy, dan ada hak ciptanya gitu, jangan ya, guys. Nah yang kedua, kalian bisa mengedit videonya terlebih dahulu, lanjut langsung kalian upload. Jadi kalian bisa pilih dari galeri seperti yang gue contohin tadi, ataupun kalian merekam langsung ya, guys. Dan yang ketiga, kalian harus membuat video tersebut dalam bentuk vertikal ataupun video potret ya, guys. Jadi video lurus ya, guys, jangan yang landscape. Oke, dan yang keempat adalah kalian membuat videonya itu harus di bawah 60 detik ya, guys. Di bawah 1 menit, yaitu sekitar 58 detik itu untuk maksimal ya, guys. Jadi gue pikir itu bakal membuat teman-teman bisa lebih produktif dalam membuat video short-short yang menarik, yang terus juga bagus dan aman ya, guys. Dan semoga kita semua yang sering memposting video short itu bisa memenuhi kriteria dari si YouTube-nya, dan kita bisa mendapatkan bonus ya, guys. Oke, jadi kita di sini harus saling support dan
Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Gue mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini dari awal sampai habis. Dan jangan lupa tetap support gue ya dengan cara mengklik tombol subscribe, like, share, dan komen ya guys. Dan kalian juga bisa kunjungi sosial media gue untuk melihat video short ataupun video-video pendek di Instagram dan TikTok gue, itu isinya tentang tutorial dan cara penggunaan aplikasi-aplikasi keren ya guys. Oke, jadi gue mau ngingetin teman-teman tetap jaga kesehatan dan jangan lupa bahagia. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.